نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قوم مسلمين جماعة عيد الفطر yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak kemarin ketika matahari tenggelam di ufuk barat, maka suara takbir menggema di seluruh Nusantara ini, bahkan di seluruh dunia, tanda bahwa hari kebahagiaan, hari kemerdekaan, hari silaturahim, hari berkumpul, di mana gembira, di mana kasih sayang, di mana tawa, di mana tangis, semuanya berkumpul menjadi satu. Maka kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita ucapkan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, dan baginya segala pujian. Allah Maha Besar karena kita tidak meninggalkan kenikmatan dunia, makan, minum, syahwat kita tinggalkan di siang hari di bulan Ramadan, tidak lain kecuali karena semua itu adalah sesuatu yang hina, sirna, kecil, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar. Allahu Akbar. Kita ucapkan bahwa Allah Maha Besar karena di dalam bulan Ramadan kita telah banyak berbagi kepada kaum, kepada kerabat, kepada orang-orang yang kurang mampu, kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang fakir, kepada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Karena semua itu, harta yang kita miliki adalah sesuatu yang kecil dan Allah Subhanahu wa taala Maha Besar. Allahu Akbar. Kita ucapkan Allah Maha Besar karena kita telah meninggalkan bersamaan masuknya Ramadan, maksiat demi maksiat, dosa demi dosa. Kita tinggalkan semua itu karena maksiat, dosa adalah sesuatu yang hina dan sangat kecil. Kemudian kita ganti, kita tukar dengan ketaatan. Kita berpuasa di siang hari di bulan Ramadan, kemudian kita tarawih, tahajud di malam harinya. Semua itu karena Allah Subhanahu wa taala Maha Besar. Saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini semua umat Islam bergembira, bukan karena makanan yang melimpah, bukan karena pakaian baru, akan tetapi hari ini semua umat Islam patut bergembira karena banyak hal. Kita bergembira karena kita telah mengisi hari-hari bulan Ramadan dengan berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-sha'imi farhatan,
orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan, farhatun hina yuftir, kebahagiaan ketika dia berbuka. Kita merasakan setiap hari itu kebahagiaan ketika kita berbuka, kebahagiaan pada hari ini di mana kita telah menyelesaikan puasa Ramadan, wa farhatun hina yalqa rabbahu, dan kebahagiaan tatkala bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bergembira karena kita ini hanyalah satu-satunya umat di muka bumi ini yang diberikan Ramadan, di mana Ramadan ini di dalamnya terkandung banyak nikmat. Nikmat puasa, nikmat salat tarawih, nikmat sahur, nikmat berbuka, nikmat silaturahim berkumpul dengan keluarga, nikmat saling memaafkan. Semua nikmat ini berkumpul dalam Ramadan, dan cuma kita umat yang diberikan Ramadan ini. Tidak ada Ramadan bagi umat-umat yang lain. Kita bergembira karena dosa-dosa kita telah dihapuskan. Dengan puasa-puasa yang telah kita laksanakan, karena iman, ikhlas, dan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan karena iman yang tertancap di dalam hatinya dan hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihapuskan dosa-dosa yang telah terdahulu. Bukan cuma itu. Karena kita melaksanakan salat tarawih, karena kita melaksanakan salat tahajud, karena kita melaksanakan salat-salat di malam-malam setiap malam di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba." Siapa yang mendirikan salat di malam-malam hari bulan Ramadan karena iman, karena mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah terdahulu. Kita bergembira wahai saudara, karena kita telah melewati, dan semoga kita mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam lebih baik daripada 1000 malam, 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan, lebih baik dari 83 tahun 4 bulan. Lebih baik dari itu, lebih baik daripada ibadah selama kurang lebih 83 tahun. Kemudian di malam itu, di malam Lailatul Qadar, barang siapa yang persis melakukan ibadah salat di malam tersebut, maka akan dihapuskan dosa-dosanya terdahulu. Nabi SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang mendirikan salat persis di malam Lailatul Qadar, maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah terdahulu. Kita bergembira karena itu. Kemudian kita bergembira karena bacaan Al-Quran yang kita lantunkan selama bulan Ramadan. Pahala yang sangat besar. Satu hurufnya diberikan pahala satu kebaikan. Satu kebaikan ini dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan yang sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah," siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan ini dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan yang sama. Kata Rasulullah, "Saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, dan mimnya satu huruf." Kita bergembira karena kita telah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita telah mendapatkan pembebasan dari api neraka. Dan kita sangat butuh ini. Kita sangat butuh dibebaskan dan dimerdekakan dari api neraka. Kita tidak akan tahan dengan panasnya neraka. Dengan hadirnya bulan Ramadan, Allah setiap malam memerdekakan hambanya yang Dia inginkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan," sejak awal malam bulan Ramadan, "suffidatish syayatin,"
maka semua syaitan-syaitan dibelenggu. Wa maradatil jin, dan jin-jin yang kafir. Kemudian semua pintu neraka ditutup, tidak ada yang terbuka. Semua pintu surga terbuka, tidak ada yang tertutup. Kemudian seorang menyeru memanggil, ya bagyal khairi akbil, wahai para pencari kebaikan kemari mendekat. Wa ya bagyal syarri aksir, wahai orang-orang yang gemar melakukan maksiat berhenti dengan masuknya Ramadan. Kemudian walillahi utaqa'u minan nar, dan bagi Allah subhanahu wa ta'ala memerdekakan setiap hambanya yang dia inginkan. Dari mana? Dari api neraka. Maka kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, masukkan kami dari hamba-hambamu yang engkau bebaskan dari api neraka. Sesungguhnya kami tidak akan sanggup menahan siksaan api neraka. Saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kan tetapi hari bahagia ini bukan berarti tidak ada kesedihan dan air mata, bukan berarti tidak ada tangisan. Ada tangisan hamba-hamba yang takut bahwa mereka tidak akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan berikutnya. Tangisan hamba yang kurang memaksimalkan bulan Ramadan, kurang ibadah, kurang bacaan Al-Quran, kurang salatnya, kurang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Tangisan orang tua karena mengingat anak-anaknya, anak-anak yang mereka besarkan dengan tangan dan kasih sayangnya, dan sekarang mereka telah sukses, telah berkeluarga, dan meninggalkan orang tuanya, ibu atau bapaknya di rumahnya sebatang kara, di kampung halamannya. Orang tua senantiasa mengatakan, wahai anakku, kembalilah walaupun hanya untuk saya peluk. Saya tidak butuh pangkat jabatan kesuksesan yang engkau raih sekarang ini, tapi saya hanya ingin butuh menatapmu, melihat wajahmu, buah hatiku, dan mendengarkan suaramu memanggil saya, ma, pa. Itu yang dia inginkan. Tangisan anak-anak di hari raya ini yang telah ditinggal mati oleh orang tuanya, rindu ingin berkumpul, rindu ingin menjabat tangannya di hari ini, kan tetapi rindu itu hanya bisa menitikkan air mata. Tangisan anak-anak yang pernah durhaka terhadap orang tuanya, sekarang mereka telah sadar, mereka telah bertobat dan ingin meminta ampun kepada kedua orang tuanya. Tapi apa daya, orang tuanya telah tiada, orang tuanya telah meninggalkan dunia. Wahai saudaraku yang masih memiliki orang tua, hari ini jabat tangannya, hari ini peluk orang tua kita, dan ucapkan, maafkan anakmu wahai ibu, maafkan anakmu wahai bapak. Sesungguhnya saya termasuk anak yang mengecewakan kalian. Hari ini ada tangisan dari orang-orang yang belum diberikan kesehatan dan kesembuhan. Mereka masih terbaring di rumah sakit, mereka terbaring di rumah-rumah mereka, belum diberikan kesembuhan oleh Allah. Padahal jika seandainya mereka disembuhkan oleh Allah, maka hari ini mereka akan salat bersama kita sebagaimana Idul Fitri yang telah lalu. Hari ini ada tangisan anak-anak yang malu berkumpul dengan teman-temannya karena mereka belum memiliki baju baru, orang tuanya tidak membelikan, bukan karena tidak mau, kan tetapi beli beras untuk makanan pokok saya sangat sulit. Hari ini ada tangisan dari rumah-rumah yang merasa malu menjamu tamunya karena mungkin hari ini
tidak ada aroma, tidak ada masakan khas hari raya, tidak ada yang bisa dimasak. Hari ini ada tangisan dari rumah-rumah yang tidak dikunjungi oleh sanak saudaranya karena miskin. Maka hari ini kunjungi mereka. Kita bahagiakan mereka, mereka berhak bahagia. Sebagaimana orang lain pada hari ini berhak bahagia dan mereka adalah keluarga sanak saudara kita. Hari ini tangisan pecah karena kita merindukan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi. Kan tetapi jarak, akan tetapi kematian atau kemasalah merenggangkan, memisahkan kita selama ini. Umat Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah berlalu. Jangan biarkan berlalu begitu saja. Ambil pelajaran-pelajaran berharga yang ada dalam Ramadan. Kita jaga semangat sampai semangat Ramadan kita jaga sampai Ramadan berikutnya. Dengan tetap melaksanakan salat 5 waktu di masjid. Tetap menghidupkan puasa-puasa dan salat-salat sunnah. Dan kita tetap membaca Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran meskipun telah berlalu Ramadan. Pelajaran yang bisa kita ambil setelah berlalunya Ramadan, kita tetap menjaga nilai-nilai ketakwaan, yaitu dengan memaksimalkan untuk melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan total meninggalkan segala yang dilarangnya. Jamaah Idul Fitri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung khutbah ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang khusyuk, dengan perasaan yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan orang tua, bayangkan kakak adik, bayangkan orang-orang yang kita sayangi, yang kita cintai selama ini, kemudian mereka tidak bersama kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal-amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Ya Allah, ampunilah kaum mukmin laki-laki maupun perempuan, kaum muslimin laki-laki maupun perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Sesungguhnya engkau adalah zat yang mendengar, yang maha mendengar, maha dekat, zat yang maha mengabulkan doa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Rabb kami, berilah ampunan kepada kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman akan tetapi mereka mendahului kami. Dan janganlah engkau membiarkan ada kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Allah, ya Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Allahumma waffiq ulata umurina lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma a'inhum ala ta'atik wahdihim sirat sawa as-sabil. Allahumma jannibuhumul fitana ma zahara minha wa ma batan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, berikanlah taufik, berikanlah pertolongan kepada pemimpin kami untuk menempuh jalan yang engkau cintai dan engkau ridai. Ya Allah, bantulah mereka dalam melakukan ketaatan kepadamu dan berilah mereka petunjuk ke jalan yang lurus. Ya Allah, jauhkanlah mereka dari setiap fitnah dan masalah, baik yang tampak jelas maupun yang tersembunyi. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina kurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma' wa min nafsin la tashba'
wa min ilmin la yanfa'. Na'udzubika min haula'il arba'. Ya Allah, saya berlindung kepadamu. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari hati yang tidak khusyuk, doa yang tidak terkabul, perut yang tidak pernah kenyang, dan ilmu yang tidak bermanfaat. Kami berlindung kepadamu dari keempat-empatnya. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan segala tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan-urusan kami. Teguhkanlah pendirian kami dan tolonglah kami atas orang-orang yang kafir. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa liman dakhala baitina mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah kami, orang tua kami, dan setiap orang yang masuk ke rumah kami dengan beriman, juga semua laki-laki yang beriman dan semua perempuan yang beriman. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta, wa la hamman illa farajta, wa la daynan illa qadaytah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaytaha birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jangan engkau tinggalkan untuk kami sebuah dosa, sebuah dosa kecuali engkau ampun. Jangan tinggalkan kesusahan kecuali engkau hilangkan. Jangan tinggalkan hutang kecuali engkau bayarkan. Jangan tinggalkan kebutuhan dunia dan akhirat kecuali engkau penuhi. Wahai yang paling mengasihi di antara yang mengasihi. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wahai Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari siksa neraka. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa yang kita panjatkan diterima dan dikabulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita sesama makhluk, kita harus bertemu, jabat tangannya, peluk, kemudian kita ucapkan permohonan maaf agar hari ini kita betul-betul keluar dari Ramadan dalam keadaan bersih dan suci. Alhamdulillah, kita telah melaksanakan salat Idul Fitri dan mendengarkan khutbah, dan sekarang hari ini adalah hari berbahagia dan hari berbagi. Semoga kita senantiasa berbahagia dan bisa tetap saling berbagi di antara umat Islam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.